5, 4, 3, 2, 1. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Pak Indra. Halo anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang pencaksilat. Ada yang tahu arti pencaksilat? Nah, sebelum masuk ke materi, ada langkah-langkah yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, gunakan seragam pencaksilat atau pangsi. Yang kedua, sebelum melaksanakan pelajaran PJOK, jangan lupa untuk berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Kemudian, lakukan pemanasan secara mandiri. Setelah selesai mengikuti pelajaran, lakukan pendinginan badan berdoa. Mari kita masuk ke materi inti. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli dari Indonesia dengan gerakan dari Sabang sampai Merauke memiliki gerakan yang berbeda-beda. Adapun organisasi resminya yaitu Ikatan Pencaksilat Indonesia atau disingkat dengan IPSI. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang gerak melangkah. Gerak melangkah dalam pencaksilat juga dapat dipraktikkan berdasarkan arah mata angin. Arah mata angin meliputi arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, serong kanan depan, serong kiri depan, serong kanan belakang, dan serong kiri belakang. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk melakukan pendinginan dan berdoa. Untuk tugasnya, lakukan gerakan seperti yang di video tadi sebanyak 5 kali pengulangan atau lebih. Videokan dengan durasi 1 sampai dengan 2 menit, kemudian kirim via WhatsApp group. Terima kasih.